Ketika ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini, apakah berarti Tuhan punya keinginan? Ya, mempunyai keinginan. Berarti dengan, Tuhan punya hasrat, punya nafsu, punya keinginan, bro. Oke. Ya kan, betul nggak? Ketika ya, Tuhan betul. Menciptakan manusia bernama Adam, berarti Tuhan punya keinginan dong? Oke. Berarti Tuhan punya nafsu. Oke, nafsu. Terima, oke. Clear di situ. Nah, kalau Tuhan tidak punya nafsu, manusia punya nafsu tadi ya, berarti okay. Tuhan tidak punya apa yang manusia buktikan, berarti Tuhan tidak sempurna. Nah, kita telah Tuhan buktikan bahwa apa Tuhan yang manusia punya. Nah, sekarang kita telah buktikan bahwa Tuhan memiliki apa yang manusia miliki juga. Oke. Nah, disitulah ketika tuh manusia itu sempurna, Tuhan itu maha sempurna, maha yang paling tinggi. Oke. Nah, bedanya manusia memiliki keinginan, ya kan? Ya, tapi Tuhan itu keinginannya selalu menjadi kenyataan. Di situ bedanya. Kalau manusia memiliki keinginan belum tentu jadi kenyataan. Bedanya itu, Bang. Nah, sampai sini clear? Clear. Oke, apalagi yang ditanya? Ya soal nabi tadi. Oke. Nabi yang kamu katakan sempurna semuanya, satu pun tidak ada cacat itu loh. Berarti kita sudah sepakat. Berarti kita sudah sepakat manusia itu termasuk nabi adalah sempurna. Hah? Sempurna. Nabi berarti itu sempurna. Berarti kenapa manusia tidak ada yang sempurna itu kok abaikan? Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada kalimat itu. Yang ada manusia loh, tempatnya kata, salah kata, dan lupa. Bukan nabi, bukan nabi manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada kalimat itu. Itu dari dulu itu mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Kamu abaikan Tuhan kata-kata ini, bukan saya katakan sempurna. Tadi. Abaikan egomu, kedepankan juga. Akal dan logikamu, bro. Tuhan itu maha sempurna, bukan cuma sempurna. Enggak, saya tanya. Manusia itu sempurna. Kata-kata yang mengatakan manusia tidak ada yang sempurna itu kamu tolak atau kamu terima? Iya, nabi itu sempurna karena manusia itu sempurna. Nabi kan manusia, bro. Gini. Nabi kan manusia. Manusia kan sempurna. Nabi itu kan manusia, maka nabi itu sempurna gitu loh. Kata nabi itu apa? Apa? Nabi itu kan bukan manusia juga enggak? Nabi itu kan manusia. Loh. Ya. Ada enggak saya mengatakan nabi itu enggak sempurna? Ada itu tadi barusan tadi. Katanya tadi kau kata nabi itu sempurna. Memang nabi itu sempurna, manusia itu sempurna, Tuhan itu maha sempurna. Manusia yang mana sempurna? Kau jangan ngarang-ngarang kau. Manusia itu sempurna. Sekarang begini. Begini. Oke. Oke. Kita lihat. Kita bandingkan ya. Manusia memiliki akal. Hewan ada akalnya enggak? Kita buktikan. Manusia punya otak. Hewan punya otak. Manusia punya akal. Hewan ada akalnya enggak? Coba Bang Jody berjawab. Malas lah. Udah malas. Loh, ini pembuktian kenapa kamu alergi Bang Meme. Kan nabi itu kan manusia juga. Nah, nabi ya saya selalu konsisten ya. Nabi itu manusia, manusia itu sempurna. Okay. Manusia mana yang sempurna kau itu? Manusia itu sempurna, bro. Enggak usah lah kata-kata itu. Manusia itu sempurna. Coba udah gini aja kita tanya di dalam kalangan muslim aja. Coba Ustaz Romli dan Abu Adit jelaskan manusia itu sempurna. Sempurna atau tidak? Silakan tanya teman yang lain. Ayo. Ayo Abu Adit, coba Ustaz Romli coba dijelaskan dulu, penasaran saya ini. Manusia itu sempurna dalam ciptaannya, tetapi manusia itu tempatnya salah dan dosa manusiawi. Tapi kemanusiaan para nabi itu sifat maksum, artinya ketika berbuat salah langsung dibetulkan oleh Tuhan. Itu Quran surat Al-Qalam ayat 6 itu. Begitu kok penjelasan saya. Jadi begini, yang dipersoalkan Little Big tadi itu adalah perilaku nabi. Beliau tadi kan mengklaim bahwa perilaku nabi di dalam ajaran Islam itu tercela sedikit pun tidak ada, artinya sempurna dari konteks perilaku. Lalu beliau mengkomparasikan di dalam ajaran Alkitab itu bahwasan di dalam Alkitab itu menjelaskan ada celah di antara nabi-nabi itu mempunyai perilaku yang tidak baik di mata Tuhan. Artinya perbuatan mereka itu tidak sempurna. Sekarang saya tanya kepada ustaz-ustaz yang ada di sini, apakah perbuatan manusia itu semuanya sempurna? Loh,
sempurna karena ada faktor maksum untuk para muslimin. Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6 itu ini. Kamu kalau berdoman jangan pada peribahasa, pada dalil. Peribahasa itu siapapun bisa ngarang. Iya kan? Ya, coba kita pakai pepatah, kita uji sama Yesus ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yesus itu manusia atau bukan? Ayo jawab. Enggak, Bang, saya lagi dan manusia dan Tuhan. Yesus sebagai kemanusiaannya itu oke. Sekarang Bang Jody begini. Yesus sebagai kemanusiaannya itu sempurna enggak? Oke, sebentar Bang Jody. Yesus sebagai manusiaannya itu sempurna enggak? Kemanusiaannya. Silakan jawab dulu, saya lagi buka definisi sempurna di dalam Islam dulu. Itu Jody jawab dulu, Jody bentar. Ayo, saya lagi buka. Jawab. Jawab. Apa tadi? Yesus kan manusia dan juga Tuhan, 100% manusia dan 100% Tuhan, betul? Iya. Nah, kamu kan bilang tidak ada manusia yang sempurna, betul? Iya. Nah, tadi kan Bang Meme juga mengatakan, pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Oke, kita pakai itu karena kamu setuju dengan itu. Oke. Nah, Yesus juga kan manusia. Ya, Yesus manusia ya. 100%. Dalam kemanusiaannya, apakah Yesus itu manusia yang sempurna ataukah manusia yang tidak sempurna? Silakan. Apa tadi manusia yang sempurna? Yesus kan manusia 100%. Pepatah mengatakan yang kamu setuju, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu kunci ya, kunci. Oke. Dalam kemanusiaan Yesus, apakah Yesus itu manusia yang sempurna ataukah manusia yang tidak sempurna? Karena pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Berarti termasuk Yesus. Maksudnya sempurna gini, manusia itu sempurna begini. Manusia itu kan punya mata, punya telinga, tadi, punya rambut. Loh, tadi jadi yang kamu pegang itu yang mana? Kamu harus konsisten. Kamu terima, kalau kamu terima tadi pepatah secara kunci, kamu kunci itu pepatah itu sebagai apa namanya, inilah prinsip ya, prinsip. Nah maka termasuk Yesus adalah manusia yang tidak sempurna. Dalam kemanusiaannya dia tidak sempurna, dalam ketuhanannya itu lain soal. Oke? Tapi yang ditanya ini kemanusiaannya juga. Dia 100% manusia, apakah dia juga termasuk manusia yang tidak sempurna? Itu gampang jawabnya itu. Saya mesti cari ini, cari dulu dia dalam definisi. Itu gampang jawabnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita." Ketika manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna, apakah berarti yang segambar dan serupa dengan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri adalah tidak sempurna? Silakan. Jawab. Oke, saya jawab dulu ya, karena saya masih cari di dalam definisi Islam ini berkaitan tentang sempurna ini masih belum. Bukan nanti bentar saya jawab. Jadi begini ya, bro ya. Berkaitan tentang Yesus itu apakah manusia yang sempurna atau tidak, yang kita bahas dari tadi kan tidak berkaitan tentang fisik tetapi berkaitan tentang perbuatan. Nah, di dalam Alkitab itu Yesus menantang orang-orang bahwasan coba kamu mencari apakah aku pernah berbuat dosa. Berbuat dosa itu adalah sebuah definisi yang tidak sempurna, tetapi Yesus menantang apakah kamu menemukan saya berbuat dosa. Berarti kalau orang tidak menemukan Yesus berbuat dosa berarti dia sempurna. Dari dari konteks, dengar dulu. Dari konteks perbuatan Yesus sempurna. Kita tidak berbicara fisik sekarang. Kita berbicara ini perbuatan yang kamu tanyakan perbuatan. Ini gampang untuk dijawab. Tetap bentar, kamu silakan paparkan dulu, saya mesti cari di dalam definisi Islam dulu apakah manusia itu sempurna dari perbuatannya. Ini makanya saya bingung dengan ajaran kalian. Saya cari dulu bentar. Itu ada kontradiksinya dalam Yohanes 8 ayat 7 ya. Yohanes 8 ayat 7 ya, Yesus berkata begini, "Siapakah di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah ia yang mulai melempar wanita itu." Pertanyaan saya, Yesus ada di situ, Yesus tidak melempar. Apakah Yesus di situ tidak berdosa atau berdosa? Enggak bisa begitu. Enggak bisa seperti itu. Kalau Yesus tidak berdosa, Yesus itu melempar.
melempar bro, batu. Kenapa Yesus selalu tidak berdosa? Kamu dari tadi jangan kedepankan ego, tetapi gunakan akal dan logika. Di situ dengar saja dari kamu benar. Kalau Alkitab saya mengajarkan kamu dengar. Begini bang. Dengar ya, jangan marah-marah, bang. Asal-asalan aja kamu. Nanti saya jelaskan dulu. Yesus di situ menantang orang, bukan menantang dirinya sendiri. Dengar kamu. Jadi sekarang begini. Sekarang saya minta dalilnya. Saya minta dalilnya Yesus mengaku tidak memiliki dosa. Loh, oke, kamu minta itu oke. Benar-benar saya cari ya. Dialog tuh jangan ngabur ngidul kayak gini tuh mana enak. Di situ tuh Yesus menantang orang, bukan menantang dirinya sendiri. Jadi kalau kamu tidak merasa tidak berbuat dosa, siapa yang dulu berani melemparkan orang ini dengan batu? Bukan menantang dirinya sendiri. Loh, iya berarti kan Yesus, kalau betul Yesus itu tidak punya dosa, tidak kenapa lagi yang melempar batu? Dengar, dalam konteks penyampaiannya Yesus tidak termaksud. Loh, nggak bisa gitu. Coba lihat ini. Itu menurut pemahamanmu yang ini sesat. Lukas 15 ayatnya 23. Logik falasi itu memang cocok disematkan sama kamu. Bapak, aku telah berdosa terhadap dosa dan juga terhadap bapak. Nah, itu. Logik falasi itu memang. Nah, itu siapa? Logik falasi itu. Itu Yesus mengaku berdosa. Jangan lagi kau bilang dia tidak berdosa. Jadi sudah clear ya. Dalam kemanusiaannya aja, nggak usah keilahiannya. Kemanusiaannya Yesus, apakah dia betul-betul sempurna sesuai dengan? Aku malah mau pegang ucapanmu. Kamu ini kalau betul manusia itu tidak sempurna. Perbuatan, bro. Kalau perbuatan sudah saya katakan tadi. Perbuatan Yesus itu tidak ada tercela. Kalau dari sisi fisik saya tidak tahu. Tetapi topik pembahasan kita dari tadi, bahwasan yang kamu persoalkan tadi itu adalah dari sisi perbuatan para nabi, bukan dari fisiknya. Yesus berkata juga kepada perempuan, tidak baik melemparkan remah roti kepada anjing, katanya. Kepada perempuan orang Samaria. Anak orang pun dibilangnya anjing. Emang kata anjing itu dilarang di dalam Alkitab apa? Hah? Enggak ada adabnya bro, masa orang manusia lo dibilang anjing. Enggak ada adabnya itu dari. Enggak boleh ngawur kau nih. Enggak kau lagi sama siapa deh, aku malas dialog kayak gini, enggak nyambung kau. Terus gini bro, ketika Yesus berkumpul, kemudian datang ibunya dan keluarganya. Nah murid-muridnya berkata, itu ada ibumu di luar, siapa ibuku katanya. Enggak ada adabnya itu, anak keberhauka dia itu bang. Yalah, udah malas aku. Udah kau, siapa ini yang tanggapin aja lah. Si Jody, kau lanjutkan dengan dia lah. Nggak ada adabnya bang, gimana bang? Katanya sempurna. Terus apa bedanya dengan Muhammad? Hah? Apa bedanya dengan Muhammad menggauli itu? Menggauli apa? Menggauli Muhammad istrinya sendiri. Menggauli istri sendiri itu pelanggarannya di mana? Itu menggauli budak. Menggauli budak. Oke, pelanggarannya di mana? Menggauli budak. Pelanggarannya kan ada di mana? Itu kan ajarannya Muhammad itu. Turunlah kalau ya gini bang, kalau oke gini bang, kita tahu salah dan benar itu harus ada aturan, betul? Yang disebut salah kalau melanggar aturan, betul? Nah sekarang begini, kalau abang mengatakan itu salah, aturan mana yang dilanggar? Silakan. Malah saya tantang loh. Abang terserah lah, abang bilang Nabi Muhammad menikahi bocil gitu ya. Nah terus, sekarang terus begini. Muhammad pun menyebaskan pedang kepada orang kafir. Itu apa itu mengajar? Mana buktinya? Sekarang gini, mana buktinya? Silakan. Bacalah sendiri dari Al-Quran. Mana baca? Kalau disuruh baca tuh sertakan data mana datanya biar saya baca. Loh, kamu kayak saya tadi loh, kayak saya tadi menampilkan data biar kita lihat sama-sama. Sekarang gini, abang suruh saya baca, yang saya baca itu mana datanya? Terus di surat An-Naba itu? Okay, An-Naba mana? Surat An-Naba 33, terus itu ada surga untuk. Oke, 33 kita baca ya. Kita baca 33. Nih. An-Naba 33. Dan pada gadis-gadis sebaya. Tuh. Ayo. Di sini apa problemnya di sini?
Hayo. Apa problemnya ini? Pada gadis-gadis remaja yang sebaya, apa ini? Kan disuruh baca, sudah dibacain. Nah, apa masalahnya di sini? Halo, Bang. Halo, brother. Selamat malam. Ini Abang Islam apa Kristen nih? Bukan Anaba 33. Tadi ini Bang Jody itu bertanya tentang Anaba 33. Itu loh, Bang, yang surga kenikmatan Allah sediakan apa kenikmatan seksual berupa apa wanita-wanita berada montok. Coba lihat tafsirnya itu. Itu kan tafsirnya orang ditanya Qur'annya kok bukan tafsir piye itu? Iya, itu kan ayat itu. Nah, tafsirnya bilang gini. Dan Allah sediakan pula kenikmatan seksual berupa surga yang penuh dengan gadis-gadis berada montok gitu, Bang. Oke, itu tafsirnya. Iya. Iya. Yang menafsirkan siapa? MUI apa itu MUI, Kementerian Agama itu, Departemen gitu. Qur'an. Iya. Iya. Ya, masa gitu. Dibilang anak itu sempurna? Iya. Iya, Bang. Enggak, kita bicara tafsir, tafsir kitab. Tafsir kitab itu bukan Quran, itu Bang Jody. Harus bisa dibedakan. Makanya tadi saya tanya, ini Quran atau yang dibawakan ini, Bang Jody, itu kan dari ayat itu. Nah, penafsirnya dia sediakan pula kenikmatan seksual gitu. Iya. Ya kan itu masalah si tafsir, si pembuat tafsir. Lah masa pembuat tafsir ini dong berarti. Lo gitu Quran, makanya ditanya di dalam Anaba 33 Quran itu bunyinya saya gitu. Terus tadi yang mau dibawa Quran adalah tafsirnya. Quran harus dibantu dengan asbabun nujul. Quran harus dibantu sama tafsir gitu. Kalau enggak ya enggak jelas. Gitu. Nah, itu kan masalahmu bukan masalahku. Yang bilang masalah siapa? Makanya kutanya tadi masalahnya di mana di ayat ini gitu loh, Bang. Enggak ada, itu cuman Allah saja. Oh, enggak ada, tapi si Jody mempermasalahkan. Makanya kutanya si Jody masalahnya ada di mana. Ini loh, Bang. Itu saya tahu. Nanya kok surganya Islam modelannya kayak begini. Oh, gitu. Ya itulah memang surga Islam gitu itu kan ya? Bersifat kenikmatan. Kenikmatan. Oke. Kenikmatan. Kenikmatan apa, itu Bang? Itu surga. Enggak gini. Kenikmatan apa, Bang? Iya. Ini kita bicara seks, tentang surga, semua dong tentang kenikmatan. Iya benar-benar. Iya. Iya sih. Emang surga mana yang nggak ada kenikmatan? Kenikmatan apa dulu? Surga mana yang nggak ada kenikmatan? Ya kalau kenikmatan seksual ya surga Islam, surganya Allah. Ada, enggak ya, oke ada. Kalau surganya Kristen nggak ada kenikmatan seksual. Oh berarti ada minusnya dong punyamu. Speknya minus berarti surga Kristen enggak ada. Emang standar dari mana? Gini canggih sama enggak sebuah produk itu ya. Sebuah produk itu canggih apa enggak itu kalau fiturnya itu lengkap. Kalau enggak lengkap, contoh gini, mobil Abang enggak punya sunroof. Ya kan? Mobil saya ada sunroofnya. Hebat mobil saya ada sunroofnya. Standar dari mana gitu, kalau surga enggak ada kenikmatan seks. Kamu punya mobil tapi rodamu 3. Bang itu percaya enggak di surga ada perkawin-kawin, mengawin-mengawin? Ada katanya dia, Bang. Di surganya Islam, Bang Jody. Begini. Surganya Islam itu seksual. Surganya Islam itu cuma taman, ada airnya, ada sungainya, terus kasih dipan gitu doang, enggak kayak hotel gitu. Cuman taman kasih dipan doang. Gitu ya, mau laku. Siapa bilang? Aku masih jomblo ini. Kayak taman mini tapi dikasih bed cover. Jangan samakan surga Oten. Ya, jangan samakan surga Oten yang mana Tuhannya itu hidupnya dalam kemah. Ayo Bang Jody saling follow, kita sama-sama Kristen, Bang. Kita biar saling tukar pikiran. Gini Bang Khalifah Malik, kamu mau minta bukti nih? Tuhan hidup di camping. Iya, aku juga lagi belajar, Bang. Kok ada surga kayak begitu? Iya. Gini. Coba Bang Halipa, coba ini, coba Bang. Jelaskan ini, Bang Halipa. Di hari akhir, laut, langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhanmu hidupnya kan punya kerajaan tuh, tapi dia hidupnya dalam kemah. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kemah itu dan definisi kemah menurutmu apa? Dan menjadi umat dan ia akan tenda, camping. Definisi kemah menurutmu Tuhan apa? Ngemping. Definisi kemah menurutmu itu apa, Abang? Halo. Camping. Kemah. Iya, dia nggak ngerti kemah. Dikira kemah itu tenda. Iya, betul. Kemah itu camping. Menurut kamu camping? Terus camping. Iya camping, betul. Gak ada apa-apanya. Apa sih yang diharapkan dari camping? Itu gak ada di sini. Jelas-jelas tulisan camping. Dia tambah-tambahin, mau nyari remis dia.
Soalnya surganya dia, surganya dia cuma taman sama dipan doang. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini surga. Siapa bilang surga kami? Ini bukan bantah. Bantah ini, itu loh bang. Coba bantah ini, bantah. Kalau mau dipan mah itu enggak di kemah. Pos RW juga ada di dipan, Bang. Kemah siapa? Tidur-tidurannya di pos RW. Enggak ada nyamuk. Siapa pemilik kemah? Kemah Allah. Siapa pemilik siapa? Lalu siapa pemilik kemah? Siapa yang tinggal di dalam kemah? Coba coba ya, masalahnya begini. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Allah tinggal di mana coba? Membedakan dengan ayat itu dengan surah dengan apa nih dengan beda dari mongkok. Iya, Bang. Masa enggak ada bilang kayak gitu. Oke, bedanya begini, Bang. Bedanya di Islam. Bedanya di Islam prostitusi. Orang Islam itu masuk surga, ya surga Islam di taman-taman katanya tadi ada habis itu orang main di situ. Oh iya betul. Tapi di itu gimana? Ini malah Tuhannya yang camping. Itu bedanya kebon, di situ. Oke, okay, clear. Sungai mengalir gitu kan, ditanemin pohon-pohonan, habis itu kasih kasur. Jadi kita clear gitu, ya, beda kita di situ. Kalau di Islam, ya, jelas beda lah, surgamu itu kebon. Dipan-dipan itu air, untuk umatnya. Kebon sama peraliran air, habis itu surga, dikasih dipan. Poten, terus orang main Tuhannya sendiri yang berkemping. Bisa gitu, bang, surga ku kenikmatan. Jadi kalau Tuhannya sendiri berkemping, umatnya tinggal di mana coba? Coba saya tanya. Kalau Tuhan sendiri ada di camping, maka itu umatnya kebon. Itu ada di mana? Kebon dekat kali, dikasih dipan. Nah, situ gelar lu main sampai 7 jadi kalau lu kehujanan, ngomong kosong ini malah. Kalau lu kehujanan, kosong bang itu mana dalilnya? Kamu mau kita betulkan ini. Bang, kita betulkan saja. Hujan kali ini mengartikan surga di dalam Islam hanya dengan kata-kata kosong. Ada data dia nggak ada data. Terdapat mengalir pohon-pohonan yang kentut ini. Dia kentut. Kalau kita pakai data, kita lebih terhormat. Dipan surga. Ini data. Ya kalau cuman dapat kebun doang mah enggak perlu ke baru surga, dan bumi yang baru ini pada omong kosong. Mulutnya omong kosong bagi selama ini. Kalau cuma kebun doang enggak perlu jauh-jauh ke surga. Berbicara masalah keislaman, mana tek aslinya sesuai yang kamu omongkan itu. Apa tek aslinya? Kalau surga tidak bisa baca tek aslinya ya omong kosong mulut. Alah, orang jelas kok di surganya Islam mengalir tek aslinya mana? Tek aslinya, bacakan tek aslinya, jangan cuma omong kosong. Apa namanya? Tek aslinya. Tumbuhan pohon-pohonan berbuah-buah. Tek aslinya. Dan Allah sediakan dipan. Bisa baca tek aslinya kok? Apa itu? Orang mana tek aslinya dari yang kamu bicarakan ini? Ya kalau cuma amal ibadah, polemik, amal ibadah, sholat, haji, cuma dapat kebun, ya kalau cuma dapat kebun, mana usah masuk surga? Omongnya sesuai dengan mulutmu padahal dia yang kosong itu surganya cuma kebon doang. Mana surga yang omongan itu mana dalilnya? Udahlah saya bang, minta dalil, tidak minta omong kosong mulik. Gak usah ngeles bang, gak usah beri balik bahasa ya, Arab. Saya minta teknya kok. Gak usah beri balik bahasa Arab bang. Kita ini orang Indonesia bang. Ngomong apa kan bahasa Indonesia? Kita ini yang orang Indonesia bang, gunakan diksi bahasa Indonesia. Dalil itu. Abang jangan anti dengan bahasa Indonesia dong. Abang anti sumpah pemuda kayak apanya? Begitu. Apanya saya minta dalil kok. Jangan anti sumpah pemuda. Jangan anti sumpah pemuda bang. Surga abang itu cuma kebun. Saya tidak berbicara sumpah pemuda. Saya berbicara dalil. Kebun. Berbicara keislaman. Mengalir sungai-sungai indah. Pohon-pohon. Mana dalilnya itu? Lalu Allah memberikan dipan. Ini mah surga kebun berarti ini. Kalau ngelakuin mana di kebun ini sama aja kayak pocket-pocket zaman HP Nokia. Baca lah. Gak bisa baca. Bang Jody tau gak pocket zaman Nokia? Aku melakukan dengan ayahku di kebun. Mana tag-nya? Omong kosong ini mana tag-nya? Apa bang? Iya kalau dialog dengan saya gak usah umur hidup gak bisa baca tag. Yang omong kosong gak begitu. Susah apa namanya amal ibadah, susah. Sholat, haji. Susah. Terus kamu gak bisa baca tag aslinya berarti ternyata omongan itu omong kosong. Banyak nyamuknya.
ke apa kalau hujan kehujanan, panas tambah omong kosong ini cuman dibekalin di pandu apa ini bang banget ngormu tambah omong kosong ini ngormu yang ngomong kosong itu elu anti bahasa saya Indonesia. Bisa berbicara dengan Daniel kalau kamu alah, mana Danielnya alah mana? Bohong anti bahasa Indonesia malu ngakuin surganya mana cuma kebon apa kamu saya minta Daniel kok omong kosong udah bang intinya surga lu cuma kebon bang gak usah malu ngomong apa kamu ini ya udah coba jelasin surga lu kayak apa? Saya minta tag yang kamu omong kosongkan itu. Ya, kamu omong kosongkan itu, saya minta tag-nya. Kan budaya bahasa Indonesia berlindung di balik bahasa kosong, Arab. Kenapa? Ini. Karena Arab dulu kamu mau ini debat dengan saya Indonesia dan menggantikan budaya Indonesia dengan budaya Arab. Semua demi apa? Arab menggantikan budaya Indonesia. Arab itu penjajah. Melalui apa? Islam coba berusaha membunuh budaya Indonesia ya, karena kamu kebaya diganti dengan sama penjajah ya, itu kan? Agamanya apa? Bahasa Indonesia diganti sama bahasa Arab. Ini agama dijajah Arab itu contohnya ini dijajah Arab. Nah ini dijajah ini penjajah nih ini dijajah Arab ini itu Arab yang menjajah itu agamanya Arab Indonesia itu dijajah Arab ini Arab ini Indonesia itu yang lebih banyak agamanya itu saja jawab Arab bikin ajaran untuk memprovokasi orang Indonesia supaya ngebom gereja memecah belah bangsa itu. Abang ini cuma boleh ke orang itu Arab. Agamanya, orang Arab itu menyingkirkan budaya Indonesia. Makanya kebaya jilbab, kebaya gamis. Lihat itu Arab. Ngomong ya kan di daerah kamu mulai aja jilbab, jilbab sekarang dilarang. Pernah ya mengambilkan kan? Data cuma menyingkir bahasa Indonesia diganti sama bahasa Arab. Saya minta data. Budaya Indonesia harus didepankan. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang Arab. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin sama orang Indonesia. Yang udah ngaku bodoh di dalam kitabmu. Itu masa orang membunuh budaya mana kita. Ada. Kita ini kau orang kan Indonesia, Bang. Harus bangga jadi mana orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Baju dan budaya Indonesia, Bang. Sudah ngaku bodoh. Kok malah jahat itu? Kok malah itu namanya apa? Kayak begitu. Lawan Indonesia agamanya apa? Arab itu mau membunuh budaya Indonesia, mau menyingkirkan budaya Indonesia. Mana buktinya? Mana buktinya? Makanya mana buktinya? Kebaya diganti sama gamis, kebaya diganti apa? Sama jilbab. Kalau begitu, itu apa menurut bahasa Indonesia? Yang rumah ganda, rumah ini diganti sama budaya masjid. Woi, Malik, Malik Arab Tomor. Itu mau menjajah kita, Bang. Menurut bahasa Indonesia, woi. Karakter kita Malik. Indonesia pun diganti sama Arab. Woi, Malik. Budaya Indonesia bahasa Indonesia kita dibunuh sama Arab. Mau disingkirkan itu sama Arab, Bang. Jangan mau jadi budaya orang Arab. Di Arab sendiri orang Kau enggak menghargai orang lain berbicara, kau ngerocos terus, menutupi kebodohan itu begitu ciri-cirinya. Sekarang saya tantang kau, kau berbicara dalam bahasa Indonesia tanpa pakai bahasa serapan dari bahasa Arab. Saya kasih kau duit 2 juta malam ini. Kau bikin satu kalimat yang tidak ada bahasa serapan di situ. Coba, saya mau lihat kau dulu. Coba, jangan mau dibodohin sama Arab. Kau ngomong Arab bahasa Indonesia. Kita. Coba lihat Arab lihat, berusaha menyingkirkan bahasa Indonesia. Biasanya dan orang bodoh. Bahasa Arab. Orang bodoh itu ketika dia menutupi kebodohannya dengan membuat pernyataan-pernyataan pertanyaan begitu. Iya, Arab itu namanya orang bodoh. Budaya mereka ke Indonesia, makanya budaya Indonesia mesti dimit lagi dimit. Orang bodoh enggak bisa diskusi sama orang-orang yang buka gitu aja, Bang Hos. Mau diganti sama peci. Ya udah, kamu terima tantangan enggak? Saya kasih duit loh. Bodoh-bodoh. Saya kasih duit. Nanti dibuat lagi, buka lagi. Saya kasih Anda duit. 2 juta.
kita, Anda berbicara ya tanpa menggunakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Bukan, coba nanti satu dua kata tutup lagi. Ya. Enggak, kalau dia berani terima tantangan itu dia jago. Dia enggak tahu bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab. Kamu bicara apa coba? Yang enggak ada bahasa serapannya. Kau baru bicara hari saja itu dari bahasa Arab semua itu. Coba Gus Romli. Senin, Selasa, Rabu itu dari bahasa apa itu? Iya betul 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 bahasa betul Arab. Itu. Bahasa Arab. Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Iya, kau jangan pakai itu. Kau pakai Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Iya. Gus Romli ini kau bodoh. Jangan kenapa dia itu minta bahasa Arab kau sedangkan bahasa itu. Indonesia udah menyerap. Ngomong apa itu? Iya, dimit aja, dimit. Dia satu dua kata langsung mute gitu. Iya, iya gitu. Karena memang dia tujuannya tidak makanya karena dia tidak mau mendengar. Kencing dia, kencing di celananya itu. Dia enggak mau mendengar. Dia tuh intinya tidak mau mendengar kita. Dia cuma mau menjelaskan apa yang dia mau aja. Bukan diskusi namanya kayak gitu. Anaknya sudah baca itu. Iya. Iya. Cuman masa begitu bisanya kelihatan mana yang cerdas mana yang tidak itu kelihatan. Kalau orang cerdas dia akan mempertahankan argumennya dengan mendengar argumen orang. Itu cerdas namanya. Pakai dalam data, diskusi. Referensi. Tapi kalau cuma begitu ya dia menunjukkan dia tidak ada ilmu. Iya. Makanya dia menutupi itu dengan dia berbicara dengan terus. Iya. Gak ada ilmunya itu apa? Gak ada ilmunya dia. 4 tahun yang lalu ya begitu begitu toh. Ya udah.